dapat iman dan nikmat kesehatan. Rahmat Allah di bulan Ramadan ini berlimpah-limpah. Cuman kita, apakah kita bisa menyikapinya? Apakah kita mendapatkan nikmatnya? Maka pantas dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat berserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan man sholaa alaiya sholata wahida sallallahu alaihi asra salawat man hutat anhu uti'an asru darajat. Barang siapa yang berselawat kepada Allah satu kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya, dan akan menghapuskan 10 dosanya dan akan menaikkan derajatnya. Nah, jadi jangan bosan-bosan kita untuk berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kayak ini nih mau nih Rasulullah menjumpa sama kita nih. Allahumma salli. Tapi ketika kita datang, ketika ada band, ada itu danau, semangat kita. Tapi ketika selawat kepada Rasulullah, gimana Rasulullah mengenal sama kita? Maka ketika diucapkan selawat kepada Rasulullah, pakai dengan hati benar-benar kita selawat kepada Rasulullah. Kita ulangi ya. Allahumma salli Sayyidina. Bunda-bunda nih hatinya kayaknya udah lama dulu sebelum bulan Ramadan, mungkin banyak nonton sinetron, apalagi filmnya Indosiar tuh kan. Maka yang besar itu sudah nikah lagi, nanti balik lagi, dia lagi, nanti akhir-akhirnya dia mendapat mudarat dan dapat teguran dari Allah, sehingga kita besar. Maka sekarang ini di bulan Ramadan ini kita menyambut 17 turunnya Al-Qur'an ini di bulan Ramadan tanggal 17 ini, di mana hati kita ini kita perasaan enggak benar-benar. Kita nanti mendengarkan kisah turunnya Al-Qur'an itu seperti apa. Nah, jadi kita hati ini supaya kita mantap, mari kita bersama-sama untuk berselawat kepada Rasulullah agar semua bunda-bunda dan ayah-ayah akan mengikutinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma ya Allah ya Nabi salam, saya akan menerangkan tentang nuzul Quran. Apa itu nuzul Quran? Nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memberikan petunjuk arah kepada manusia, sehingga manusia ini tahu yang mana yang benar dan yang mana salah. Jadi Al-Quran ini pedoman umat Islam. Apa nak Ustaz? Al-Quran adalah urus mantap ini calon dai dan ini calon orang-orang penghafal Quran nanti. Maka teruslah kasih semangat kepada anak-anak kita nih, terus dibangkitkan motivasi, karena kita ini sudah tua nih.
kita nih bakalan jadi santapan cacing tanah bentar lagi. Ini anak-anak ini yang bakal menjadi hafiz-hafiz Quran. Maka semangat dan terus kasih motivasi kepada anak-anak kita. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk manusia sebagai petunjuk yang mana yang salah, yang mana yang benar. Terjadinya turun Al-Quran ini kepada Rasulullah pada saat Rasulullah dia umur 40 tahun. Ketika pada saat itu kaum dia ini berbuat maksiat, mereka di Ka'bah telanjang, mereka saling menghina, mencaci maki, sehingga Rasulullah SAW pergi dia ke gua Hira. Gua Hira. Bukan gua Hira ya, gua Hira. Jadi ketika Rasulullah di situ, dia tafakur berpikir. Pada saat itu Allah utus Nabi Ibrahim alaihi salam dan dia berubah menjadi manusia yang dia mendekati Rasulullah. Kemudian dipeluknya Rasulullah, disuruh oleh Nabi oleh malaikat Jibril, hai Rasulullah, ucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nabi belum bisa. Ketika yang kedua kali lagi malaikat Jibril ini memeluk Rasulullah, didekatkan ke dada, baca, tidak bisa. Ketiga kalinya dipeluk lagi dengan erat, dengan sungguh-sungguh oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Sesungguhnya Rabb, sebut nama Rabb. Yang mana Rabb ini yang menciptakan? Maka Nabi Muhammad SAW ketika dapat petunjuk itulah dia bisa mengarang daripada Al-Quran, yaitu kalamullah yang lewat wahyunya dari malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat satu huruf Al-Quran di muka bumi, tidak ada yang bisa menyamainya. Maka dikatakan dalam surah Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wa da'u shuhadakum min dunillahi in kuntum shalihin. Coba kalian buat satu huruf aja surat Al-Quran. Maka orang tidak ada yang bisa. Permisalnya, wa da'u shuhadakum min dunillahi in kuntum shalihin. Nabi minta tolong sama orang, oh banyak orang itu, mau berbeda-beda negaranya, tidak ada bisa menyamai daripada kalamullah. Ingat, jadi Al-Quran ini diturunkan untuk sebagai kita. Nunazzilul Qur'anu ma huwa syifa'un rahmatan lil alamin. Al-Quran ini diturunkan untuk obat, arah petunjuk. Di suami istri kadang berkelahi, obatnya apa? Tak bisa obat gaya India, hanya Al-Quran, kembali lagi pangkalnya gitu. Yang mana Al-Quran ini yang bisa menenangkan hati kita. Banyak orang saat sekarang ini Al-Quran ketika dia duduk membaca Al-Quran, dia tidak bisa bersabar, gelisah ya. Kadang goyang kanan, goyang, goyang kiri, lelah dia. Tapi ketika dia nonton sinetron, apalagi SCTV, apalagi Indosiar, itu lama-lama anaknya pun awas senang, awas senang. Suaminya pan-pannya lah banget ya. Saking serius mau nonton sinetron. Tapi ketika Al-Quran baca, karena tidak masuk. Maka hari inilah sejarah Rasulullah, Al-Quran didapatkan di hati kita. Jadi dibilang ada 7 naungan yang akan diberi Allah naungan nanti ketika itu, tidak ada yang memberi pertolongan. Itu salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut sama masjid. Kedua, orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya selalu menyebut nama Allah, dan dia membaca Al-Quran, hatinya selalu ada Al-Quran. Maka ketika Al-Quran ini menyatu sama kita, maka dia sebagai obat. Maka ada di Palestina ketika seorang anak tersebut luka cedera, maka anak tersebut tidak ada bius untuk membiusnya, ini tidak ada. Maka dia dijahit dengan betul-betul jahit, merasakan kesakitan. Apa obatnya anak tersebut ketika dijahit tidak merasakan kesakitan? Al-Quran. Ketika Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh dia, kekuatan dan kesehatannya akan dapat. Inilah yakinnya kita Al-Quran. Kadang manusia ini yakinnya dengan suatu benda. Dengan benda pergi ke sana, ini bakalan sembuh, sudah meyakinkan. Al-Quran sebagai obat, berzikir sebagai obat, cara kita yang mengolahnya di dalam diri kita. Maka ketika Al-Quran ini dibaca bagi orang beriman, maka ketika dibaca Al-Quran ini bertambah imannya.
Lalu kita bertambah apa ya? Imunnya ya. Nah, jadi kita ini ketika baca Al-Quran harus bertambah iman kita. Karena Al-Quran ini ketika kita baca tentang seluruh tubuh kita, apalagi menceritakan tentang kiamat itu, dia dirasain, diresapi sampai mengeluarkan tetesan air mata. Itulah sekarang kita ini gimana bersama-sama untuk segera bertobat kepada Allah. Dengan waktu kita ini sebentar lagi, ada setengah bulan lagi kita melaksanakan bulan Ramadan. Jangan nyawa kita diambil dulu, karena kita ingin Ramadan ini selesai dulu. Karena kelak nanti ketika kita selesai dengan Ramadan ini, berlangsung Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, maka akan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Yakinlah, malam Lailatul Qadar ini adalah ketika seorang tersebut, dia orangnya biasa, tidak tahu apa-apa, tapi ketika Allah menugai orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar, apapun akan terjadi kepada dia. Orang miskin akan menjadi rezekinya banyak, orang yang tidak tenang akan menjadi tenang hatinya ketika dia benar-benar untuk menggapai bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, ayah dan bunda, maka semangatlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Kita lihat di masjid kita ini, Masjid Nurul As'ad, yang sangat besar fasilitasnya, Masya Allah, luar biasa. Apalagi di luar pekarangan ini, kita orang yang sibuk tetapi bisa masuk jadi Al-Quran. Kita ini gimana memotivasi anak-anak kita yang berlebihan harta, yang punya uang, kita tidak bisa lagi ngapal Quran sesungguhnya banyak menghafal, maka kita membantu mereka menjadi Al-Quran. Kita jadikan di tempat itu pasti nyalah mau baca Al-Quran. Karena sebentar nanti nyawa kita tidak tahu. Dikatakan Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaulah lewat itu bonus yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada manusia yang umurnya 70 tahun, namun dia lebih 70 tahun, maka dia berbuat dosa, tidak akan dosa lagi. Itulah bonus. Tapi hari ini kita akan menjadikan anak-anak kita yang depan ini, mereka kecil, biarkan aja mereka berkeliaran, biarkan mereka berlari-lari, tapi kita perhatikan, kita bimbingnya. Tenanglah, nanti mereka ini yang rupanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dialah akan menjadikan cahaya kuburan untuk orang-orang tuanya di dalam kuburan nanti. Mau gak bunda-bunda? Mau gak mendapat malam Lailatul Qadar? Siapa yang mau tunjuk tangan? Kalah terus sama anak ini. Langsung aja, kalau mas siapa mau masuk surga? Harus berbakti kepada suami salah satunya. Di sini ibu-ibu yang berangkat tadi mau sholat tarawih, ada nggak salam suaminya tadi? Siapa yang salam suaminya tunjuk tangan? Itu calon-calon mau di surga. Disalam suami itu ketika berangkat tunjuk tangan, bang. Itu sudah surga tuh. Ini nggak, akhirnya capek lah bang. Bunda-bunda, ayah-ayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah malam Ramadan ini, nanti kita nih akan masuk 20 Ramadan. Maka nanti gimana anak-anak ini motivasi. Tadi salah satu tujuh naungan yang masuk surga adalah orang yang terpaut hatinya ke masjid. Orang sering-sering ke masjid ini anak-anaknya dilarang. Siapapun orangnya, asal dia berzikir, asal dia sholat, asal dia beribadah di masjid, buka lebar di masjid ini. Siapapun itu orangnya. Maka nanti di bulan 20 Ramadan ini, insya Allah Pak Ketua kita ini, Masya Allah, dia sangat antusias untuk berpikir di mana hidupnya suasana masjid. Jadi masjid ini ketika hidup, maka akan dapat malam Lailatul Qadar. Jadi seluruh yang ada di sekitar Masjid Nurul As'ad keluarganya bakal mendapatkan percikannya. Siapa di sini mau ngaji? Nah, itu maka dimotivasi anak-anak. Siapa yang punya sini suaminya dua? Mana? Satu ya? Yang punya anak laki-laki siapa yang udah mulai besar? Nah, ibu-ibu, bunda-bunda sekarang ini kasih semangat. Ini besok di malam Jumat kita ada itikaf 10 hari untuk membaca Al-Quran dalam masjid ini gitu. Hari-hari ketika manusia demi hari dia membaca Al-Quran, maka dia akan kaya hatinya.
Maka dibilang Allah tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu ingat dulu. Apabila seorang itu dibacakan ayat besaran Allah, maka gemetar hatinya. Maka gemetar dia, maka dia senang gitu. Ini kita ketika dibaca Al-Qur'an lemas dia suara dagingnya anak gitu. Enggak boleh ketika orang itu bernyanyi kita semangat gitu. Tapi ketika Al-Qur'an kita jangan sampai kalah daripada segala hal. Al-Qur'an ini adalah petunjuk kita. Mudah-mudahan bunda-bunda ayah di sini Allah berikan kita nanti hidayah, petunjuk, nikmat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Maka dari itu hanya sampai di sini Pak Tuan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya, apabila benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan khotbah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.